Dalam rangkaian menyongsong pemilu aman dan damai serta sejuk, Majelis Zikir Darussegaf Condet Jakarta Timur gelar acara zikir dan doa. Acara tersebut sekaligus memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Acara ini selain dihadiri ulama se-Jabodetabek serta Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia Sumaria Daeng Toba dan jajaran Raja Wali 08. Majelis ini adalah majelis yang pertama kali mengundang saya di DKI ini untuk bisa bersilaturahmi. Tentu ini ada catatan-catatan penting tersendiri yang menjadi bagian daripada langkah-langkah kita ke depan. Amin. Habib Muhammad Ali Assegaf, pimpinan Majelis Zikir Asmaul Husna, mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, untuk menjaga kedamaian jelang pemilu dan pilpres, agar kondisi bangsa aman dan sejuk. Semua kepentingan anak bangsa kita bersatu, ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya anak bangsa yang menang untuk kemenangan negara kita yang kita cintai. Saharudin merupakan politisi senior dari Papua, pernah menjadi anggota DPRD Papua dua periode, saat ini mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Selama ini